Pesinetron Rizky Billar dan pedangdut Lesti Kejora lagi-lagi pamer kemesraan di depan publik. Setelah kabar tentang hubungan mereka viral di media sosial, kini giliran Rizky Billar bermanja-manjaan dengan Lesti Kejora. Dalam ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Liga Dangdut Indonesia atau Lida Indosiar 2020, Rizky Billar dan Lesti Kejora melakukan tugas yang berbeda. Rizky Billar menjadi salah satu host bersama Irfan Hakim, Gilang Dirga, Ramzi, Yirayut, dan Rara Lida. Sementara itu, Lesti Kejora berada di kursi sebagai dewan juri. Saat mengomentari penampilan peserta Liga Dangdut Indonesia, Lesti ditemani Rizky Billar berjalan menuju panggung sambil menyanyi lagu Terlena. "Jangan joget dulu dong, kan musiknya belum ada," ujar Lesti Kejora. "Kamu kenapa sih suka banget nyanyi lagu kebangsaan itu?" jawab Rizky Billar. Tak cuma Lesti Kejora, Rizky Billar juga ikut menyanyikan lagu milik Ikke Nurjanah itu. Mendengar nyanyian Rizky Billar, Lesti pun menanyakan kebahagiaan pria asal Medan itu. "Sungguh aku bahagia," ucap Rizky. "Sekarang kamu bahagia ya?" sahut Lesti. "Bahagia banget," jawab Rizky terbahak. Lantas, Lesti Kejora mengomentari penampilan peserta asal Banten bernama Wulan. Dengan cara bicaranya yang begitu dewasa, Lesti berhasil membuat Rizky Billar semakin terpesona. Rizky Billar pun melontarkan pujian untuk pedangdut dan dewan juri 21 tahun itu. Ia menyebutkan Lesti Kejora begitu dewasa saat mengomentari penampilan peserta. "Dedek keibuan banget sih cara ngajarinnya, ngasih tahunya, ngomongnya," ujar Rizky Billar saat itu. Tak hanya itu saja, Rizky Billar bahkan tak segan bersikap manja kepada Lesti Kejora. Rizky meminta Lesti merapikan jas dan kemejanya yang dipakai olehnya. Dan di balik itu semua, ternyata Rizky Billar mempunyai maksud sendiri, menyuruh Lesti Kejora merapikan baju dan jasnya itu. Melihat chemistry dan kecocokan antara mereka berdua, yaitu Lesti Kejora dan Rizky Billar, maka tak salah para warganet dan netizen menjodoh-jodohkan mereka selama ini. Para netizen dan warganet sangat berharap jika Lesti Kejora dan Rizky Billar bisa dipersatukan dalam rumah tangga yang bahagia untuk selamanya. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.